Ajak lalin rupa ya, bengi kemis anak pengajian akbar Dalam rangka muludan yang insya Allah akan dihadiri oleh Gus Miftah Dari daerah istimewa Yogyakarta Ayo, mangga. Bapak Kuwu, Bapak RW, Bapak RT yang tadi namanya disebutkan silakan santunannya diberikan kepada yang menerimanya. Mangga didokumentasikan atau dipoto kanggo kenang-kenangan mangga Bapak RW, Bapak RT. Simbolis pak. Oke okay, siap, siap. Oke okay, kata ketua panitia Bapak Dedi Supriyadi dan sekretaris Bapak Kastari. Untuk selanjutnya biar mempercepat waktu nanti Pak RT Pak RW tinggal diambil aja ya. Ya karena orang yang berhak itu kadang-kadang nggak -kadang bisa datang ke sini. Oke okay, untuk R selanjutnya RW 4 Bapak Tama, RT-nya Bapak Raskum, Bapak Charlim, Bapak Supeno. RW 5. Bapak Waskim. RT-nya Bapak Rojak, Bapak Roni, Bapak Sija. RW 6. Bapak Taryani. RT-nya Bapak Wartoni, Bapak Sunadi Opot, Bapak Dardaria, dan Bapak Wastam. Mangga tinggal diambil di panitia. Oke ya selanjutnya untuk RW 7 RW 7 Bapak Chaniman RT-nya Bapak Saidi Ketong, Bapak Suganda dan Bapak Sadirin Ciput. RW 8 Bapak Sama RT-nya Bapak Udin, Bapak Ratija dan Bapak RT Carsila Bandit. Untuk RW 9 Bapak Carsim Bapak RT-nya Bapak Joana, Bapak RT Sanudin Simen, Bapak Pardi Gopar, dan Bapak Sudari. Alhamdulillah, pembagian sodako atau santunan kepada fakir dan miskin Desa Lombang sudah selesai. Kula atas nama Ketua Panitia Pelaksana Komunitas Penggilingan Padi dan Beras Desa Lombang tertanda Bapak Ketua Pelaksana Bapak Dedi Supriyadi dan Bapak Sekretaris Bapak Kastari mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu serta penerima santunan yang alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak yang sudah memandu pelaksanaan acara pembagian bantuan atau santunan. Harapan kami semoga buat yang sudah menerima santunan atau bantuan saudara-saudara kita tentunya dapat bermanfaat dan insya Allah ini akan menjadi satu agenda rutin dari segenap pengusaha penggilingan padi dan beras yang ada di desa Lombang. Semuanya insya Allah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi satu ladang amal ibadah. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya berhubung masih ada terdengar kumandang azan sholat asar ya. Jadi kami memutuskan masih jeda. Buat CEO PB Deddy Mulia Mas Opik, terima kasih yang sudah memberikan atensi dan partisipasi aktifnya.